la mañana vi pasti kalian tahu kan yang namanya Diva yang waktu itu lagi jalan-jalan ke Bogor nggak tahu yang pakai kerudung putih itu namanya Diva ya. Halo teman-teman. Sekarang Luna lagi pakai sepatu roda. Ini disuruh sama. Ini Aisyah. Ya kalian udah tahu kan Aisyah. Ayo, ayo cepetan. Susah di berdirinya nih. Ya udah, tinggal diri. Ayo, ayo. Bangunnya udah ketembak dong. Atah bantuin tah. Emang cepet nih orang gila nih ya, tiga orang gila. Ayo cepetan, masih mending kita nggak gila-gila anak kita daripada yang lain. Ada yang makan samyang sepiring gede ini. Siapa namanya? Aisyah. Yang benar. Luna. Namanya yang benar. Abi. Diva. Kamu lagi ngapain? Lagi nagis sepeda. Oh. Aduh, duduk. Ada suara kentut. Gak jelas. Ayo waktunya Diva bangun. Katanya dia bangunnya gampang. Tangan sakit. Ayo. Inilah dia sombong. Jadi bangunnya susah. Ayo kemari. Di sini halus nih sini. Kita akan masuk ke dalam rumah. Ayo dong Diva di luar. Di sini nih, tempat sini kan di sini tadi halus nih. Sini tadi aku gini deh.
Katanya, kata siapa gitu, kalau malam-malam di pohon ini tiba-tiba ada makhluk misterius. Emang kamu pernah bilang kapan gitu, nanya kapan. Dia mah orangnya emang aneh nih, baju kuning ya. Gitu orang di sini itu kompleknya ada orang-orang ini ya. Ih, itu keren ya. Wow, apa sih iya, ada pesawatnya itu. Wah, iyalah, sama pesawat roket itu kan pesawat. Keren banget ya. Tadi itu roket. Cantik deh, kayak saya. Ini. Nanti kita akan buka puasa di sini. Kan? Kosong. Udah enggak ada yang tempatin, jadi rumah ini udah kosong. Ya ada. Kosong. Mana kosong? Kosong. Rumahnya kosong ya. Saya bilang rumah ini kosong, dia masih tidak percaya pada saya.